Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat? Mudah-mudahan Anda tetap sehat walafiat seperti biasanya dan tak kurang suatu apapun. Terima kasih bergabung bersama saya di channel Ikhlas Pasrah. Kali ini saya ingin meneruskan tentang merubah tulisan di WhatsApp, di mana sebelumnya kita telah mempraktekkan dan memperagakan cara menebalkan tulisan di WhatsApp agar tulisan terlihat unik ketika kita mengirimnya di grup WA kita. Pada video kali ini, jadi kita akan membuat tulisan di WA menjadi miring agar tampilan teks pesan kita berbeda dengan teman-teman yang lainnya ketika kita mengirimnya di grup. Ataupun tulisan miring itu juga ada kegunaan yang lain, misalnya untuk menjelaskan sesuatu hal yang mungkin kita tekankan dalam satu kalimat ketika kita mengirim beritanya di WA. Ya, saya maksud ketika kita mengirim pesan itu di WA kepada teman kita. Nanti kita bisa menjelaskan, ini tulisan yang miring, pertanda kamu harus segera mengindahkan. Begitulah lebih kurang yang saya maksudkan, ada manfaat tulisan miring ini. Nah, saudaraku, bagaimana cara merubah tulisan standar itu menjadi tulisan miring? Mari segera saja kita kerjakan di aplikasi WA kita. Kita mulai, saudaraku, klik WA. Kita pilih salah satu kontak yang akan kita kirim pesan kepadanya. Nah, di bawah ini, di tempat ketik pesan ini, kita kalau ingin membuat tulisannya menjadi miring, maka sebelum mengetik pesan, kita dahului dengan menggunakan simbol underscore. Saya ulangi, simbol underscore yang mirip dengan tanda kurang kalau dalam matematika, tetapi posisinya itu agak ke bawah. Nah, kita cari saja di keyboard kita simbol underscore tersebut. Dia terletak di antara simbol dan simbol dolar ini ya. Kita klik saja simbol underscore. Setelah itu barulah kita masukkan tulisan apa yang akan kita ketik, pesan apa yang akan kita sampaikan kepada teman kita. Misalnya kita mengetiknya, misalnya saya tulis saja selamat. Di akhir tulisan selamat ini kita kembali memberikan simbol underscore-nya. Maka tulisan telah miring jadinya. Kita bisa melihatnya, tulisan telah menjadi tulisan miring. Apabila tulisan miring itu ingin kita tebalkan, kita bisa lakukan dengan memberikan bintang. Tetapi terlebih dahulu kita memberikannya underscore. Setelah itu berikan bintang. Setelah itu tuliskan kata-kata selamat. Ini saya tulis selamat untuk sebagai contoh saja. Kemudian kita berikan lagi simbol bintang dan berikan simbol underscore. Maka tulisan selamat ini telah berubah menjadi tulisan yang tebal dan miring. Demikian sahabatku, mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kita bersama. Jika terasa ada manfaatnya, sumbanglah buat kami, subscribe, komentar, dan like agar kami terus bersemangat membuat konten-konten berikutnya. Atas segala kebaikannya, atas segala keikhlasannya, saya ucapkan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.